Kabar kurang menyenangkan datang dari Lia Ladista. Ex-personil Trio Macan itu dilanda kesulitan finansial setelah memutuskan kabur dari Manado ke Jakarta. Lia mengaku tak membawa satupun harta bendanya ketika pergi ke Jakarta. Pasalnya, asetnya bersama sang suami Muhammad Munawir Najib sudah disita pihak Kejaksaan Sulawesi Utara. Diketahui, suami Lia ditahan di Kejaksaan Sulawesi Utara karena diduga korupsi 27 miliar di sebuah bank untuk bermain judi online. Terbang kemari kan, tapi jaksa biasanya nggak ngizinin lah. Ya kan, ini kan pelan pidananya lebih kental ini kan. Kalau berdata ini kan nggak apa-apa, bisa first take ini putusan ini. Jadi nggak ada yang dia sih. Nanti langsung putusan cerai aja. Hah? Langsung putus cerai aja gitu. Kelihatannya ini karena mudahan tanpa kehadiran dari tergugat, jadi akan diputus secara first take. Jadi inkrah first take namanya ya. Putusan yang tanpa kehadiran tergugat, ya.